Halo sahabat KTV, Ramadan kian hari kian dekat. Yang punya pasangan, gak usah khawatir gak bisa menjaga romantisme bersama pasangan. Nah, salah satu caranya yaitu menjadi alarm saat sahur. Ayo ngaku, siapa yang sering begitu? Nah, bagaimana tanggapan warga Madura terkait itu? Ini dia. Halo, dengan kakak siapa dari mana? Saya dengan Dita dari sini Pemekasan. Dengan Fitri dari Semenep. Mas Bayu dari Bangkalan. Dengan Rofik. Haris. Dari mana? Dari Pasean. Dari Pakong. Uswa dari Semenep. Kak, mau tanya-tanya nih, kakaknya tuh suka ngebangunin atau dibangunin pasangannya kalau sahur? Ya biasanya sih lebih sering ngebangunin. Dibangunin. Kalau menurut saya tuh ya kondisional aja. Lebih suka dibangunin. Sama Pak. Sulit kalau bangun sendiri. Sebenarnya kondisional sih, Mbak. Kenapa tuh alasannya? Ya karena saya kan terbiasa dari... Terbiasa bangun sendiri gitu. Iya, ya? Terbiasa jadi bangun sendiri. Pasangannya harus dibangunin. Kayak gitu. Iya. Oke. Okay. Karena susah banget gitu, Kak, buat bangun kalau sahur. Mager. Jadi susah bangun ya? Kadang kalau bangun duluan, nanti itu bangunin yang... Terus sebaliknya ya kalau... Dia bangun duluan, nanti yang bangunin. Alasannya? Ya karena sulit untuk bangun sendiri, Kak. Sulit untuk bangun sendiri? Sama, Pak. Dibangunin? Ya, alasannya? Sulit kalau bangun sendiri. Kadang ya, kalau lebih duluan saya bangun, ya saya yang bangunin. Kadang kalau emang dia yang lebih bangun duluan, dia yang bangunin gitu. Kak, mungkin ada kata-kata untuk bulan Ramadan kali ini? Ya, semoga Ramadan kali ini kita dapat keberkahan, juga kelancaran dalam segala aktivitas sehingga tidak terganggu ibadah kita. Untuk bulan puasa kali ini, semoga lancar-lancar ibadah puasanya dan semoga jadi bulan yang penuh dengan berkah. Untuk bulan puasa ya, bulan depan semoga sehat selalu. Lancar puasa. Ya, semoga puasa kali ini bisa full. Semoga bulan puasa bulan ini barokah. Barokah. Amin. Berkah. Semoga puasa kita yang di bulan Ramadan ini diterima. Terus jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan, apalagi kan di bulan Ramadan gitu. Sahabat KTV, kamu punya rekomendasi topik TTS pada bulan Ramadan? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.